second. Selamat datang para penonton kepada pertandingan Ratu Jangan Ketawa. Peserta pertama, Miss Rama. Peserta kedua, Miss Moon. Peserta ketiga, Miss Robin. Peserta keempat, Miss Robert. Peserta kelima, Miss Rambo. Peserta keenam, Miss Shan. Peserta ketujuh, Miss Danny. Peserta kelapan, Miss D. Dan peserta terakhir, Miss Gani. Sekarang kami umumkan pemenang-pemenang pertandingan Ratu Jangan Ketawa. Tempat ketiga, second runner-up, Miss Rama. Tempat kedua, Miss Gani. Dan pemenangnya, Miss Rambo. Ya, tahniah kepada Miss Rambo, pemenang pertandingan Ratu Jangan Ketawa 1992. Tanya Miss Rambo. Kelihatan Miss Rambo mendapat hadiah-hadiahnya daripada peserta-peserta lain. Pertandingan Ratu Jangan Ketawa, ya. Sebuah buket bunga daripada Miss Shan. Dan tidak terlupa, Ratu Miss Jangan Ketawa 1992, Miss Rambo. Patutlah saingan dia orang sudah angkat nombor satu, mesti Maya happy. Dia orang lah nangis, tetapi bukan kena cubit. Maya sakit, dia orang nangis. Alah bang, tangan saya ni gatal bang. Kalau gatal lah sendiri gaduh. Bang, cik yang sebelah rumah tu kan bang, tangan dia pun gatal tau bang.
Tapi suami dia belikan ubatnya, bang. Gelang sampai ke sini, bang. Gelang emas, gelang berlian, gelang zamrud, gelang cerai sampai ke sini, bang. Okey, 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 okey. Okey, bang. Mak Zah Abang nak belikan gelang, bang. Ih, sonoknya saya. Bang, saya dah tahu satu kedai dekat Jalan Tuku Rahman tu, bang. Murah-murah tak, bang. Kita tak payah bayar cash, kita bayar ansuran, bang. Kita bayar RM50, RM30 kalau tak ada duit, tak, bang. Kita pergi beli besok, bang, ya. Bang, kita pergi beli besok, eh? Besok tak beli, ya? Besok tak beli? Kita pergi beli lusa, bang, eh? Lusa apa tak beli? Lusa tak beli, abang suruh bila nak pergi beli, bang? Abang sudah beli. Maksud abang nak belikan gelang? Ih, seronoknya, ya, bang. I love you so much, bang. Abang, sarung kalah gelang tu, bang. Sampai mana? Kata sama mana? Sarung kalah gelang tu sampai ke sini, bang. Saya bukan beli gelang. Saya beli ini ubat gatal. Sampai sini, cik. Sendiri kosong lah. Apa ni? Kita suruh awak beli gelang, barang kemas semua. Ubat gatal pula dia beli. Hendak ke Bintan menyeberang titik, mahu menangkap si Rama-Rama. Sudah lama Dinda menanti, baru kini dapat bersama. Saya pun sudah tunggu maya lama. Dulu selalu orang kacau, tapi ini yang ditanam kacau. Kanda-kanda, ayahanda Dinda pun tak ada di sini, kanda. Mana dia pergi? Dia pergi holiday selama 2 minggu, kanda. 2 minggu? Kanda-kanda, kini dapatlah kita melayari bahtera bersama-sama, kanda. Jangan cakap bahtera. Roket ke kapal ke pun boleh. Man! Jangan. Diam. Tangan tu jangan lepas. Inilah apa yang orang kata haluan. Bila berdua-duaan di tempat sunyi macam ni, haluanlah namanya. Tapi Pak Cik, diam. Saya tak tanya awak lagi. Saya dah rakam. Selama awak sekarang berada selama 12 minit 34 saat, dalam suasana yang begitu romantis dan berdua-duaan berpegang-pegangan tangan. Tapi Pak, diam. Jangan pakai tangan tu. Oh, menggigil, ya. Takut. Bila sedap-sedap tu, tak ingat takut, ya. Jangan. Saya buku. Apa ni, Pakcik? Kita ni bukan berdua. Muka 2 inci. Rapat. Okey, rapat tu. Mengikut akta kanun keseksaan perkara 12/4, memang sah. Kita bukan dua orang. Diam. Saya tak ada tanya awak lagi. Saya ada tanya kah? Tangan ada rapat, dah tak diinci dah. Memang sah. Pak Ji, kita bukan dua orang lah. Orang ramai aku tengok. Cuba tengok tu. Jangan mau tipu saya lah. Cuba tengok tu, Pak Ji. Ha. Apalah. Cuba berlakon lah, Pak Ji. Ini macam dia perempuan saya boleh suka kah? Ada orang mengadu lah. Taxi. Tak boleh menerokok. Kalau mau aircon,
Tak boleh risau loko ah. Ya, tak boleh risau loko. Tengoklah ini. Sorry. Sekarang ekor buka? Ah, boleh. Buka bang. Okey. Loko, lu sendiri hisap loko boleh ya? Pak Encik, minda bahap. Bukan saya hisap loko, ekor rosak. Oh, orang tak boleh hisap loko. Ya. Itu ekor boleh hisap loko. Ini apa driver dia? Hello, can I see dia? Boleh, sila duduk. This fruit very good. Eh, makanan di sini paling sedap. Oh, pandai cakap Melayu ah? Saya? Ah. Ya, saya tidak tahu bahasa Malaysia. Langsung tak tahu bahasa Malaysia. Oh. Datang di mana? Tadi saya dari Amerika Syarikat. Oh, sudah lama sini ya? Bukan. Baru datang sini sudah 2 hari lebih. Oh, 2 hari lebih saja. Patutlah tak tahu cakap Melayu. Tak tahu. Ah, bos, mau minum apa? Saya nak belanja you ah. Apa nak minum? Minum air dah. Minum air satu ah. Okey. Tapi dulu kita di negeri Malaysia mesti mau tahu cakap Melayu. Mestilah. Betul. Saya nak belajar tapi aku malas, you know. Malas ah. Mesti mau pergi belajar ni. Mestilah. Aku ramai kawan Malaysia tapi susah kalau saya nak cakap sama-sama kawan saya. Mereka cakap aku tidak faham. Saya nak pergi sekolah tapi mahal pergi sekolah, you know. Mahal. Sekolah mahal ah. Ya, kalau saya ada duit saya boleh pergi sekolah, tapi saya duit sudah habis, you know. Ha, cakaplah. Ha. Aku bagi 10 ringgit. Boleh pinjam? Terima kasih banyak. Nanti saya boleh pergi sekolah. Ya. Nanti besok saya boleh kasih balik, ya. Ah, tak apalah. 10 ringgit dah pasal. Ya. Aku dah kenyang, ya. Ha? Saya nak balik dulu. Balik dulu sekarang? Ya, baik. Jumpa lagi, ya. Jumpa lagi, ya. Terima kasih banyak. Ya. Jumpa di sini, ya. Saya telefon, ya. Ya, baik, ya. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Susahlah. Langsung tak tahu cakap Melayu. Apa ini? Tak tahu cakap Melayu. Ha? Saya dengar dia cakap Melayu sama awak. Awak pun cakap sama dia. Ha? Dia cakap Melayu sama saya. Ya. Saya pun cakap Melayu sama dia. Ya. Apa ini orang? Ya. Ya. Eh. Saya 10 ringgit sudah kasih sama dia. Alamak, saya mimpi pun makan pun terlalu kasih. Ya. Oh. Kena tipu lah. Kita sudah kawan-kawan ada 4 tahun ya, tak? Dia nak masuk 5 tahun, Bang Jin. Sudah 5 tahun? Ya. Yeah. Ui, Abang sudah lupa lah. Cik Tima. Iya, yeah, Bang Jin. Tahun dulu, dulu sudah cakap sama saya, dulu ada husband. Tapi Bang dengar dulu macam cakap, Bang berhati banyak susah. Itu dulu, Bang. Cik Timah saja nak uji bagaimana cintanya Bang Cik pada Cik Timah. Cik Timah pandai, ya. You try, Bang berhati yang macam ada suka you, tak ada, kan? You banyak pandai. Cik Timah. Iya, Bang Cik. Tapi sekarang lu sudah tahu Bang apa nama? Abang Jin bertambah kaca, bertambah handsome, bertambah menggoda, Bang Jin.
bang tak payah tengok bentang. Bang dengar bercakap saya, bang di hati sudah banyak manis. Cik Timah. Cik Timah. Iya, Bang Cik. Tadi kita dua orang duduk sekali. Masa abis sekarang, you duduk sana, bang duduk sini. Oh, tadi dah kena sensor, Bang Cik. Oh? Sekarang Kementerian Penerangan, diorang sensor keganasan, cerita-cerita seram dan cerita-cerita unsur-unsur seks. Oh, tadi Mia semua kena potong lah? Yelah, kena potong lah tadi. Cik Timah? Ya? Tadi, you orang enjoy lah? Saya enjoy, Bang Cik. Tadi dua orang enjoy cukuplah. Tetapi tengok TV ni orang tak dapat tengok. Bukan siapa pasal. Saya sudah enjoy. Saya sudah cukuplah. Mana pergi mana Anjan? Oh, baru habis syuting nak pergi tengok enjoy. Ya, syuting mejam susah, malam enjoy sepatu. Tukar baju dulu. Lepas tu kita buat plan enjoy. You mau keluar malam ni? Ya, yeah, betul. Ada bawa baju? Ada. Ada bawa? Ada. Okey, jom kita tukar baju dulu. Okey. Oh, Cik Bedah. Cik Bedah, panas dan nyawa kita. Ha, Cik. Cik. You banyak scene hari, eh? Aku 8 scene, kepala tak tahan ni. Aku ada date malam ni. Aku nak keluar lah malam ni, Cik Bedah. Aku pun lah. Mari kita salin baju dulu lah. Takkan kita nak salin dengan dia orang kot? Tak kisahlah. Tak apa, nak cepat ni. Pening ni. Malu lah. Oh, tak kisahlah. Jom lah. Kita pakai kain lah salin. Okey lah. Jom. Okey. Kamu cepat. Aduh. Penat apa ni lah. Aduh, tak larat ni mana berlakon. Berapa scene aku? Ha, banyak scene hari ni lah. Eh, banyak. Aku tadi banyak scene. 8 scene apa tadi? Yelah. Aku pening pasal apa? Tak boleh pakai basuh. Oh, pakai wig. Aku tak peduli. Aku duk dengar orang duk peli-peli, duk kutuk-kutuk kita. Aku tak peduli pun. Kita ni berlakon. Duli apa orang? Kita ni berlakon saja. Pakai perempuan saja. Bek pi kat orang. Kata pi apa-apa. Aku berlakon ni cari makan. Aku tak peduli. Pasal berlakon, pasal seni ni kita buat apa. Mana mereka ni? Tak tahu. Pulang dengan Haris. Hello. Haris. Dia pun dah bersiap, ya Allah. Apa dia? Ni, Haris, I nak keluar dengan punya awet baru ni. Dia apa macam nak ikut kita sekali kah? Tak payahlah, you ada awet nak ajak kita keluar pula. Tak apa lah, kelas ni. Tak apa, man. Kita keluar. Never mind lah, don't want to go. Okay lah. Okay, see you. See you. See you. Yeah, go and see. Where you going? Go cinema, go see show, midnight show. Yeah, right. Danny, Ramau, where are you? Come along! Ayah! Apa yang melamar? Ha, Danny? Apa you lama buat tak lama sana? Dah make up. Ini malam ada boyfriend. Alah, you asset boyfriend. Asset tak ada mood, kan boyfriend. Aku dia head up tau tak? Ramah. Ramah, I dengar you ada teman baru sekarang. Ada. Malam ni I keluar dengan dia. Lain kali you cerita lah. You jangan jealous. Tapi you jaga Ramah. Kalau orang recognize you, jangan ketawa. I baca dalam surat khabar. Mereka kan ada orang tulis surat. Dia cakap, apa, dia and Moon bad influence. Tapi mereka tak tahu cerita yang sebenar. Cerita yang sebenar kan? Bukan di Moon saja yang perempuan. Kita sebenarnya perempuan. Itulah mereka tak tahu. Tak apalah kita tak cakap. Mereka pun tak tahu. Tak apalah. Siapa dalam tu? Oh! Hiya, I'm the Lambo! 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 Tak tunggu sama saya. Pakai kan sudah tunggu lama mana pergi. Amerika. Tak apalah Lambo. Kita pergi dulu. You duduk sini. Kita mau keluar malam ini lah. You pergi mana? Tak payah cakap. Sekali pergi lah. Pergi go. You nak ikut? Malu. Tak rela. Jom kita pergi dulu. Bye-bye. Jom. Tak payah lah tak payah. Sila, I don't like this old friend, man. You think I don't know, ah? You old jealous, I got a beautiful body, I don't know, ah. Oh, sorry, man. What you get, something? Okay, Robert, let's get serious. Okay. Good. One. Two. Three. Four. Hello.咁渣噶，攞兩餅咁細嘅，我話你搞掂，哎呀！
Hello. Padam macam lumbu. Oh. Angka empat kicik-kiciknya. Ini ke bodybuilder? Lousy pula. Apa lu orang main? Inilah bodybuilder mainnya. Main-main kan juga. Satu, tujuh kopeng kau. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh keping ah. Empat pong ah. Bini suka tengok kan? Eh. Tu tahulah. Hari Labu, tip tengok. Takkah malam tak ada kerja lain pula? Tahu sudah lah. Okey, nak baik. Okey. Kawan, saya cakap terus terang. Ini cerita banyak boring. Boring? Boring lah cerita ni. You tengok 10 minit terus you tidur. Buat apa you beli? Ini tak bagus lah. Tak bagus cerita ni, boring. Oh, ini macam tengok lah. Jangan beli. Lebih baik. Oh, miaga, maya patut lah. Kita kawan kan, buat apa nak tipu-tipu? Ini. Alah kawan. Saya beli terus terang tak kawan? Boleh. Cerita ni, you tengok dua tiga kali. Color dia lari. Ini color lari ya? Color lari. Buat apa you tengok? You beli pun, you beli mahal-mahal, you tengok cerita. Color sudah lari, buat apa? Kalau tengok ini video, kalau color lari, mata losau. Losau, mana shock? Tak shock punya. Tamalah. Iya, friend. You bagus lah, you. Kalau lu tak cakap, saya tak tahu saya beli rumah. Saya tengok-tengok, mata losa. Kita bisnes kan, kita nak kawan sama you orang. Ini bagus lah. Suka tengok cerita ni? Ini saya suka, ini. You. Apa? Saya mau terus terang dengan you pun saya rasa susah lah. Jangan susah, terang-terang cakap lah, apa? Boleh cakap? Boleh. Ini video. Ini Hong Kong mari. Bukan original sangat lah. Kira macam tipu. Bagus, kira bagus. Tapi kadang-kadang you tengok, you rasa tak senang. Because kalau dia lari, itu bunyi ada. Semua ada. Kawan. Kalau ini bukan original ya, pun tak apa lah. Saya belum mahu tengok lah. Apa you tengok? Saya suka ini, dia ada story lah. Story pun tak bagus. Saya mahu lah. You tengok ada. Dia bunyi kawan. Tak apa lah. Apa you mahu tengok? Tak apa. Saya cakap terus terang. Ini punya you, jangan beli. You dengar cakap saya. Dan saya mau tengok. You dengar cakap saya, jangan beli. Betul saya cakap. Tak mau beli ya? Tipu punya. Okey. Apa lagi mau? Ini best punya. Ini cerita bagus. Saya suka tengok ini hero punya. Hero ni bagus. Ini hero bagus. Pandai you pilih. Ini cerita bagus kan? Ya. Saya mau ini. You tahu, ini bila habis cerita, ending cerita ni, hero ni dia mati tau. Dia naik bukit, dia jatuh, kereta dia explode, mati terus. Cerita ni bagus, saya cakap kawan. Kawan. Ini saya suka punya, saya belum tengok. Dia ambil ending dia story tu, surat cakap itu hero surat mati. Saya mana lagi ada feeling begitu. Yelah, saya mau tahu, saya kawan yang you, saya cerita sikit lah, apa salah, you tak mau. Ini macam tahu lah, belum tengok lu sudah kasih saya tahu dia mati punya. Mana lah bagus dia. Kira tak apa lah. Apa ni? Apa? Ni punya? Ni. Jangan ketawa. The best of jangan ketawa. Ya, best. You mau ini punya? Boleh tak? Saya sudah tengok. Saya tak ketawa pun. Boring. Tak ketawa? Tak ketawa semua saya tahu lah. Apa? Kita mau beli video. Apa tak saya mau beli? Bini ini lu cakap losa. Bini itu tu cakap kalah tak baik. Saya suka punya belum tengok. Lu cakap itu hero sudah mati. Mana rasio? Jangan ketawa. It's bad. Lu cakap tak ketawa punya. Apa saya mau beli?
Alah, boring ni, buang masa je ni. Banyak shopping? Adalah sikit. You pun banyak juga kan? Adalah sikit-sikit. Mana teksi ni? Susah nak dapat lah. Panas lah nyari. Panas. Eh ni, I nyari tak puasa sebab I datang. I pun tak nak puasa lah. Dahaga you, panas. Yelah, tapi kita tak boleh minum kat luar lah. Kan kena tangkap. Malu. Takut masuk apa lori mayat kan? Malu lah I. Eh, apa kata kalau kita ni kena-kena jadi turis? Tapi jangan cakap Melayu. Kita cakap orang putih. Okey. Okay. Mari kita pergi masuk dalam minum. Rebecca, yes. What would you like to have a drink? I think I'd like to have a chendol. Chendol? Okay, I'll have chendol also. Two chendol, please. Rebecca, what is chendol? Chendol is made by a green jelly, and then you eat with a coconut milk. I see. And with brown sugar. Ooh, delicious. And you put ice cube inside. Ooh, delicious. Malaysia is so fascinating with all these delicious drinks. Yeah. Ooh. Shall we have a sip? I love this place. It's so cool. Beautiful place here. Rebecca, sweet. It's so delicious. This place is so cool. Cendol sirap makan ga? Ui, sedap. Okay, sedap. Banyak sedap. Jangan cakap saya curi barang, ha? Saya tak nak curi, ha? Hey, saya nampak ini dua mata. Saya ada nampak lu curi barang ini apa? Ini, ha? Tolong, ha? Lain kali saya tak berani, ha? Saya first time saya, ha? First time? Ada lagi last kali, lagi, ha? Tak. Lu sudah curi barang, ha? Lu tahu berapa tahun masuk penjara, berapa tahun, tahu tak? Ini macam curi masuk saya berapa tahun? Berapa tahun lah? Saya pun tak tahu. Mungkin satu tahun, dua tahun. Dua tahun lah? Ya. Tolong sikit. Jangan tangkap. Okey, macam ini ya. Settle lah. Settle? Ini mis-mis settle. Apa macam settle? RM100. RM100 lah? Yalah. Lu polis lah? Kalau polis, tak ada rasuah punya. Lu sekarang mah settle kata mah? Sekarang. Oh. Saya tahu, aku pandai. Kalau saya tak nak kasih lu uang, lu pergi balai lepon lah. Ya, Siti, lu mah settle kata mah? Settle. Saya curi biar balang. Dua balang semua pun tak sampai RM5. Itu saya tak kira, lu kasih. Tak nak kalau saya pikir. Biarlah, saya kasih lah. Kalau mau kasih satu ratus. Sesuai, saya tahu saya pun tak mau curi. Baik.
Jangan cakap lain orang tau. Tu tu tak boleh cakap tau ke itu orang. Ada, ha? Saya tarah report. Ya. Okey? Okey. Okey, ha, janji ha. Ini macam besar. Oh, ini kerja awak ya? Saya nampak awak rasuah dengan dia tadi. Ha? Awak rasuah ya? Suruh. Saya report polis. Ayuh. Mari kita cakap polis. Saya report polis. Awak rasuah. Ha. Rasuah. Ini. Siapa? Saya pinjam saja. Pinjam? Awak rasuah saya nampak tadi. Ayuh. Awak minta kat dia sekata. Awak rasuah. Saya akan report polis. Saya tanya. Polis. Jangan cakap polis. Kita settle lah. Baru 50, saya 50 lah. Oh, tak boleh. Kalau awak nak settle dengan saya nak 100. Kalau tidak, saya report polis. Awak rasuah saya cakap. Reportkan. Lu ambil, eh. Dari saya colah tadi. Ini order. Panggil kita Datin, jangan Encik, ya? Ada apa kat sini? Oh, sini ada nasi ayam, nasi goreng, mie goreng, semua berada. Nasi ayam sedap tak? Sedap! Heh, jangan takut. Sini tempat lah. Wah, itu dating-dating, tato-tato. Itu Tan Sri selalu datang sini makan. Okeylah, nasi ayam boleh. Datin nak bahagian mana? Saya nak leher tak mau lah. Leher tak mau. Kita mau dada, tau? Ini ya. Dada ya? Dada bagian, ya? Dada ya, dada. Ya. Kita pun nak bahagian dada. Leher kita tak nak, leher kita tak nak. Kita pun tak nak kalau chicken wing kan, kita tak nak chicken wing. Ya, yeah? Chicken wing kita tak nak, ya? Yeah? Chicken wing. Kita chicken wing mau ya? Mau besar punya chicken wing. Besarnya? Ya, besar, besar. Dia punya cili pedas tak? Cili pedas. Eh, saya tak boleh. Panas telinga ni. Panas tak boleh. Penyinga telinga kita, kita tak suka. Panas. Nanti. Satu pinggan berapa? Satu pinggan RM2. RM2? Apa? Mahalnya Datin. Mahal lah. RM2. Kasih kita satu pinggan cukup. Satu pinggan cukup. Satu pinggan? Ya, satu pinggan. Sudahlah, dua orang makan satu pinggan. Ayam nasi satu pinggan RM2, mahal. Cakap saya pandai. Cakap saya dating-dating. Tapi dua orang, cip sikit. Maka ayam nasi tunjuk itu, tunjuk ini. Makan cili, sangat panas. Apa sakit? Telinga inilah. Bukan ini, ini sopan. Sopan sakit kan? Makan cili sopan sakit kan? Tolong punya orang. Mari sini kacau-kacau. RM2 pun cakap mahal. Apa ini orang jodoh-jodoh ini? Cinta! Amboi, cantiknya diamond ring ni. Berapa ribu tau ke? Ini 3,000 lebih. 3,000? Murah sangatlah tau ke? Tak ada lagi mahal ke? Ada nak ini, 20 lebih. Okey. Okay. Kasi keluar tengok. Ini 3,000 dah standard lah dengan kita. Kita ni dah cantik. Amboi, 20,000 ya? Macam saya punya. Saya beli kat Paris. Tapi 30,000. 30,000. Ini murah lah, 20 lebih. Tau ke? Kasi tengok yang 35,000 punya. 35,000 ada. 35,000 dia punya. Boleh. Ini berapa tak ke? Ini 30,000 lebih. Ini 32,000. Cantiknya. Memanglah cantik. 30,000 bukan RM2. RM2 mi ayam nasi pun tak boleh makan. Tengok 30,000 ya barang. Kasih lauk kuih saja dua orang. Ini emas lah. Duh, ini cokelat dot mia. Malulah dua orang. Halo. Jangan halo. Jangan halo. Boleh? Halo? Kakek, jangan halo. Saya atas jual asi ayam, nasi ayam. Biar RM2 pun tak boleh makan satu pinggan. Dua orang kongsi. Mari sini tengok ini ribu-ribu biar balang. Ada orang bini ya? Bolong. Orang hari-hari kasih malu ya. Halo, bye-bye. Bye-bye. Bapak. Apa lu hari-hari lu pencet pun? Serupa juga, tukarlah sikit pattern. Lu pergi pattern hari ini menyamun-menyamun. Tak rasyok lah orang tengok. Yalah, saya ajar tapi dapat lah. Itu profesional. Profesional, saya ada satu kawan yang main kita cukup pandai. Macam dia main? Dia main lah. Tak main macam dia. Dia main teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Ini tak apa? Dia kaki teng-teng-teng-teng-teng. Atasnya teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Dia belakang kembali. Tak ada, tak ada. Teng-t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 eng-
ni ada pattern. Tek gigi ada pun. Saya tengok cukup syok lah. Lu tahu siapa kawan apa nama kak? Nama apa dia? Dia punya nama panggil Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix? Mana berlawan sama saya? Dua hari-hari macam lagi mau lawan sama orang lah. Saya satu best. Apa tunjuk? Lu apa patch? Saya gigi boleh maju juga. Orang gigi boleh main kita, lu pun cakap lu punya gigi boleh main kita. Tak percaya? Mari ya, satunya. Ini macam pake gigi main kita tak? Gigi lalu. Jangan ramai kita menonton. Jangan ingat susah dan sunyi. Ya. Kita tonton, jangan ketawa. Sampai kereta malam mau pasang tu speaker radio lah. Speaker semua? Banyak tu bang. Saya ada buku ada, Twitter ada. Twitter? Supaya? Semua pada. Macam-macam jenis saya dah. Yang mau tanya ada biasa tu dah. 10,000 punya? Aku pergi mau pasang 10,000 punya. Lebih sekitar lah. 30,000? Lagi ya? Lu pasang lah. Kalau bisa pasang ya, ada kursi macam mana tau? Apa ni memang kedekut tak berkira dengan kita tau. Kita nak suruh awak pergi jalan sana, besar tak nak pergi bawa jalan sana. Kita dah beli barang-barang dekat sana murah. Ada sale. Marilah ikut kita pergi belah sana kejap. Bos. Jangan sikit lah. Sampai kereta sudah siap. Oh, speaker. Semua sudah siap. Ini speaker dalam Asia nombor 1 punya tu. First punya. Semua dapat. Semua ada kerenti punya. Bagus punya. Semua sudah siap. Ya, siap. Okey. Kita tengok siapa. Okey. Bang mana nak tahu barang-barang. Kalau kereta lah. Nanti kan kita patah balik, kita kena kat jalan tu bang mana? Oh. Ya Allah. Apa ni bang? Ini loudspeaker. Mana nak tahu bag-bag kita shopping ni? Batman. Inilah aku suka. Asal tak tahu kat belakang. Taruh dah, taruh depan, taruh depan. Mana tahu mana ni bang? Depan, tempat duduk. Buka pintu berat ni bang. Wah. Ya Allah, apa ni bang? Loudspeaker. Ya Allah, apa benda ni, bang? Cantik ni. Masya Allah, apa benda ni, bang? Inilah, bang. Ya Allah, mana nak taruh barang-barang kita, taruh depan, taruh depan. Mana yang shopping kita semua mana nak taruh, bang? Ya Allah, apa benda depan, ni? Taruh depan, lah. Depan taruh. Ya Allah, bang. Buka, bang. Dekat. Ya Allah, bang, oi. Apa benda Allah ni? Bang, oi. Bang. Apa benda ni, bang? Ini loudspeaker. Tak nampak kat loudspeaker. Bang, benda apalah loudspeaker sampai ke seat depan kereta, bang. Oi, kita anak 5. Mana nak tahu anak-anak kita? Too bad, baby. Rambo. Yes. Kita punya depan punya ofis ada satu ofis, bukan? Tak tahu. Sana ada satu perempuan lah. Uh-huh. Saya mau panggil dia lah. Panggil lah. Telefon dia tahu. Telefon lah. Tapi saya malu lah. Telefon pun malu kan? Ah, saya telefon lah. Udrenggada. Utai, mungkin kalau telefon lepas si muncirwan. Hey, ada ringing dong. Tengok lah. Hello. Hello. I'm not in at the moment. Oh, when are you coming back? If you leave your name and number after the beep, I'll get back to you. Bye. Apalah ini tadi saya panggil dia. Dia ada jawab. Jawab apa? Dia cakap apa? Dia cakap, I am not in at the moment. Lepas itu ada itu macam bunyi lah. Itu putus-putus dalam sekolah ni orang. Enggak, ini baru. Telefon dia pun tak tahu pakai lalu. Putus-putus lalu. Dia itu orang tak ada rumah lah. Itu orang sudah beli satu itu telefon mesin taruh rumah.
Bila dah tak ada, dua orang telefon sama dia. Dia itu telefon mesin otomatik. Dia tanya sama lu, apa popular mau cakap. Cakap sama itu telefon mesin. Nanti itu orang balik, dia tekan itu mesin. Semua dia tahu. You know? Stupid fellow man you. Oh, itu mesin ke? Yalah, mesin. Jangan lain lah. Saya ingat itu perempuan sudah balik office lah. Perempuan siapa tu? Itulah tadi itu punya. Itu mesin minyak tu. Oh, itu telefon mesin minyak. Sudah satu jam telefon lagi lah. Cuba tengok. Tapi saya malu. Malu jugalah, saya tahu. Ha? Saya tolong kau. Eh, sama. Saya cakap. Hello? Hello? Yes, hello? I know you're not in the office. What did you mean I'm not in? Of course I'm in. Huh? Hey, diam lah. Saya tahu lu mesin, lu dengar lah saya cakap dulu. Diam lah, wey. Saya cakap dulu lah. Hey, lu taruh lu mesin bukan, lu mana boleh cakap? Lu dengar lah saya cakap. Hey, dia marah saya lah. Telefon mesin pun marah orang. Apa ini macam ni? Hello? Oh, minta maaf ah. Saya Dembo. Saya kerja di punya office sebelah dia. Ha, ya, dekat dia. Ha. Nama siapa ni? Oh. D kan? Oh, tadi itu ah. Saya punya office boy lah. Teras sekolah punya. Eh, bang. Oh. Bang. Apa kena dengan motor ni, bang? Saya kan rosak lah. Rosak? Ha. Itulah tadi saya suruh cek minyak hitam, cek minyak hitam, cek minyak hitam. Tak nak cek minyak hitam. Ha, ni dah lambat nak pergi kerja karyawan rumah Siti Pah ni. Kan kita dah sampai, orang semua dah makan habis dah. Ha. Habis nak macam mana ni, bang? Eh, yang takut. Ada bengkel. Bengkel? Ha? Mana pula bengkel tengah-tengah hutan banat ni? Rumah biji pun belum siap lagi nak cari bengkel tengah-tengah hutan ni. Cari tengoklah. Habis mana ni, bang? Tolaklah. Apa tu? Ha? Tolak. Ya Allah, rosaklah baju aku nak pergi kerja karyawan rumah Siti Pah ni. Ya. Penatnya. Sakit pinggang-pinggang kita, bang. Ayuh. Eh, bang, mari tempat ni, bang. Bengkel. Sudah sampai. Ha. Abang ni selalu macam ni, tau. Motor rosak tak nak cek baru awal. Kita ni dah lama nak pergi kerja kahwin rumah Siti Pah tu. Aduh. Saujana mata memandang. Aku adalah antara orang yang malang. Menanti pada yang tak pasti. Akulah bunga-bunga yang bertaburan. Bila dia datang? Encik, cepat tanya. Mana ada bengkel? Bengkel? Ini bengkel lah. Saya sudah dapat tanda lah. Tengok, saya tengok naik bukit, naik bukit. Susah sikit tak apa, mesti boleh dapatnya. Sakit lekas, suruh dia baiki motor. Kita nak pergi ke sini, bang. Encik. Saya cari pengen ah, pasal sampai motor ah ada sikit rosak tak boleh jalan ah. Boleh tengok, tolong tengok ah. Kawan. Ini bukan bengkel baiki motor. Ini bengkel puisi. Tengok semua artis juga. Ha, ini bengkel. Lama kasi tunjuk sama dia. Ini bengkel puisi JK. Oh. Ha. Bang, kan saya dah cakap tadi kan? Manalah ada bengkel tengah-tengah hutan banat ni? Ha? Nak naik bukit, turun bukit, naik bukit, nak tolak motor ni macam nak patah pinggang saya. Oh, abang cuba nak nanyakan saya eh. Ha? Eh, abang, kalau awak nak ceraikan saya, buat cara nak cerai betul-betul. Kita jumpa lawyer. Atau abang hantar saya balik rumah mak saya. Ya, darling, lu ingat saya mau jalan ini tanpa kah? Saya naik bukit, tengok bang biar badan pun main kumuk. Naik bukit pun susah. Saya pun tak tahu. Kalau lu bising-bising cakap mau balik, balik. Apa ni? Ini bengki-bengki. Semua dah siap. Kui tau mong ming yi. Tai tau si ku heo. Hau si. Motor Honda 70cc. Sudah sampai di sisi kita. Apakah motor ini sudah rosak? Maka kita tengok apakah kerosakannya. Honda motri vandu vittadi repair pakka nanga ellam tayar. Hosi. Hey, tadi itu friend call you the paper ah.
Batman. Dia page ah dekat 6 tau. Dia panggil balik sini pukul 6. Dia cakap location sini. Location sini lah. Yalah, kita pergi sana tengok dia sudah datang ke belum lah. Manlon sekarang sudah sampai. Eh, nanti saya cakap lah. Tengok jalan asal sudah mau tanya sikit hal. Apa hal ini? Kita sudah syuting yang ketawa dekat 2 tahun kan? Yes. Kita friend pun 2 tahun kan? Ya. Pasal tu setiap kali jalan, tu mesti mau tarik punya gula tu jalan dia betul itu muka macam jauh sih. Eh, tahu saya selalu jalan biasa. Ha. Tapi bila saya pakai topi ini, aha, ada style. Ini tahu siapa punya topi? Siapa kasih? Charlie Chaplin punya. Aha. Charlie Chaplin hantu ada dalam. Tahu, bila pakai ini saja semua style lain lah. Eh, lu sekarang cakap lah. Ya. Macam siapa anak kecil. Lu tahu tak? Pakai ini topi, jalan lain pattern. Tak pakai pun lain pattern. Tu tak boleh macam kita macam jalan biasa. Boleh, tapi pakai ini style semua tu kalau tak percaya. Aku memang tak percaya. Topi tak percaya. Memang. Right. Ha. Try lagi. Mana ada lain pattern? Jalan. Kita nak bawa barang-barang ni? Apa barang ni? Tak ada sini. Ya Allah. Hantu. Okay. Tak tahu cakap mia. Itu pasal dia ingat ini macam nak ingat ini jalan. Oh. Okay. Thank you. Happy New Year. Tapi ya, jangan selalu promosi.